Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT English, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ada informasi terbaru nih dari keluarga Cemara, keluarganya Ayu Ting Ting tentunya hari ini, yang sedang photoshoot, maternity photoshoot dari Syifa dan juga Nanda Fahrizal. Dan inilah ungkapan kebahagiaan dari Syifa yang sebentar lagi akan melahirkan seorang putri cantik yang sangat luar biasa, yang memang sangat ditunggu-tunggu nih oleh keluarga Abdul Razak dan juga family. Di sini Syifa menuliskan, alhamdulillah maternity shoot Syifa dan juga Nanda Fahrizal berjalan lancar berkat bantuan orang-orang baik yang selalu support aku dan juga Nanda. Itulah ucapan terima kasih Syifa. Dan ini juga ada ucapan nih dari para sahabat. Keluarga Cemara happy selalu Ayu Ting Ting, keluarga harmonis dan bahagia, dari Titin 48 menit yang lalu. Keren banget family, tabarakallah, sehat selalu ya Neng Ayu dan Bilqis. Masya Allah, keluarga Ayu sungguh harmonis. Ayah Rojak selalu memberikan keharmonisan nih untuk seluruh keluarga. Sekali lagi selamat untuk Syifa dan juga Nanda yang sebentar lagi akan dianugerahi seorang putri cantik yang memang dambaan seluruh keluarga. Inilah foto-foto indah Syifa dan juga Nanda hari ini. Tak hanya Syifa dan juga Nanda yang berfoto, di sini juga ada Ayu dan juga Ayah Rojak serta Umi Kalsum. Tak ketinggalan ada si cantik Bilqis Humairah Rajak yang sebentar lagi akan memiliki pasangan terbaru nih ya, keluarga baru dan pastinya adik baru nih untuk Bilqis, yang pastinya sangat ditunggu-tunggu nih oleh Bilqis ya, biar punya teman baru nih di rumah, punya mainan baru pastinya. Mimin bahagia banget nih bisa melihat keluarga Cemara selalu akur dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang sangat tiada tara yang dirasakan oleh Ayah Rojak ketika melihat sang putri tercinta memiliki pasangan dan sekarang akan memiliki anak yang memang sudah ditunggu-tunggu kehadirannya. Harmonis dan semoga sehat selalu untuk Nanda dan juga Syifa serta seluruh keluarga Ayu Ting Ting. Dan semoga Ayu Ting Ting segera mendapatkan jodoh yang terbaik dan juga jodoh yang sangat luar biasa yang bisa mendampingi Ayu Ting Ting sampai ke jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk Ayu Ting Ting dan juga keluarga, semoga selalu bahagia. Amin. Oke sahabat, selamat menikmati dan selamat menyaksikan maternity shot keluarga Abdul Rojak dan juga Ayu Ting Ting, Syifa, Nanda dan juga semuanya. Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Selamat menyaksikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang halal dan berlimpah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evil voodoo, got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my Tela kejunya The Halu Cafe ini favorit aku. Tuh
lihat. So yummy, guys. Oh, ini paling favorit banget. Ini tadi aku minta pesan di Dahulu Cafe. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya crunchy-crunchy gitu. Kalau kalian mau coba, langsung aja ke Dahulu Cafe. Cobain semua makanannya, enak-enak. Kopinya juga enak-enak semuanya. Kejunya banyak banget, melimpah. Nutellanya juga banyak banget di dalamnya, guys. Semua menu di Dahulu Cafe enak-enak dan ini salah satu favorit aku. Roti bakar Nutella keju. Ada roti bakar halus spesial juga yang enak. Tapi aku lagi pengen roti bakar Nutella kejunya Dahulu Cafe. Kejunya banyak banget. Dibakar. Bakarnya enak banget. Parah. Mendalam. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid.